Assalamualaikum. Monggo. Assalamualaikum, mau jawabannya monggo. Assalamualaikum. Monggo, monggo. Mas? Mas? Pak. Kulo Darno, saking kecamatan. Oh, Nji. Pinarak. Pinarak. Kulo teng mriki mohon, Pak. Nggih, monggo. Mboten napa-napa. Dados ngeten, Mbah. Tujuan kula mriki menika badhe sosialisasi kartu sehat manula. Dados menawi simbah gerah, simbah teng puskesmas nopo rumah sakit gratis dibiayai pemerintah. Nggih, nanging syaratipun kedah kagungan KTP. Lah wau sanjange Pak RT wonten tiyang sepuh ing dusun Raja Alas menika dereng gadah KTP. Termasuk simbah jembah nggih. Nah saat ini nyuwun data kagem KTP nggih. Pripun nyuwun data, Mbah? Oh, nggih. Monggo nggih. Niku Mbah, kulo nyuwun data sanes bata. Deh ada teh ata data. Oh, data. Ngertas, Mbah? Boten. Data menika jawaban-jawabane simbah saking pertanyaan-pertanyaan kulo. Saged dimulai? Nama lengkap Karsono. Karsono. Menawi tanggal lahir? Boten kelingan. Boten kelingan. Anak usia? Boten kelingan. Menawi agama, Mbah? Kejawen. Waduh. Mbah, teng riki namung 6 agama niku kejawen mboten enten nggih, Mbah. Lah pripun? Oh, ngeten mawon, Mbah. Menawi kula tulis Islam mawon pripun? Eh, ya ojo. Wong aku ora tau salat. Aduh. Padha aku. Mbah, bakar sono. Mbah, niki badhe ngundurke palu. Ada tamu toh. Yo kono, dokok mburi. Permisi nggih, Mas. Maaf ya, Mas. Lah kok gur palu? Lah nopo malih? Bojomu wingi kae nyile arit kok. Oh, nggih. Mengke kula susulke. Permisi, Mas. Mangga. Lah kok kita tamune mboten disuguhi napa-napa to, Mbah? Mesake no, Mbah. Ayo. Kono gawe-gawe wedang. Jalan simbah tenan iki yo. Permisi malih ya, Mas. Tak ngrepoti. Maaf lho, Mas. Mawon, Mbah. Kristen no, Mbah. Napa Katolik? Konghucu, konghucu. Weh, ya ojo. Apripun. Han iki mung wonten 6 pilihan, kejawen mboten wonten. Lah napa kok ra ono? Han iki aturane pemerintah kok, Mbah. Pilih mawon, Mbah. Permisi, Mas.
Mangga, ini diunjuk dulu, Mas. Nih, matur nuwun. Ngomong-ngomong, ada apa toh ini, Mas, kok tumben Mbah Karsono itu kedatangan tamu agung? Gini loh, Mbak. Saya itu kan sedang mendata KTP-nya Simbah. Oke. Begitu saya tanya agama, saya mah jadi bingung. Oh, gitu ya, Mas. Sebentar, Mas. Mbah. Lanjenengan iku agamane nopo? Ya kejawen. Manunggaling kawula Gusti. Nopo tok-tok milih salah siji mawon, Mbah? Iki rak menggo persyaratan tok kok. Ya udah, Mas. Pilih salah satu aja. Terserah Masnya. Pilih satu ya? Tinggal centang wae, Mas. Gelis. Tapi enggak. Nanti kalau ketahuan palsu data, saya bisa dipecat. Wah. Lanjut gimana ini, Mas? Pripun, Mbah? Wih. Duh, piye ya? Pripun iki? Piye iki, no? Piye iki ya? Pripun, Mbah? Piye, Mas? Pripun, Mbah? Piye? Aha. Gimana kalau ngundang Pak RT aja? Jenengan setuju mboten? Kebetulan. Monggo lho Pak RT, monggo silakan masuk. Ya. Mas. Mbak. Ya, Mbak Kartono. Pak RT. Jadi begini Pak ceritanya itu. Saya sudah tahu ceritanya. Oh. Tak minum dulu ya. Oh, nggih nggih nggih, monggo monggo silakan Mbak dari tadi ya. Bisa, Mas. Jadi begini, Mas. Jadi warga di sini yang sepuh-sepuh kayak Mbak Karsono ini memang masih banyak yang menganut kejawen. Itu sudah turun-temurun, Mas. Tapi, Pak, di formulir KTP, kolom agamanya cuma 6. Agama ya, kejawen enggak ya. Ada ini. Yowis, aku rasa gawe. Randuwe yora popo. Mbah, aturan pemerintah, setiap warga negara wajib punya KTP. Eh, Mas. Kalau Mbah Narto sama Pak Sam yang di atas sudah? Oh, sudah. Mereka kan manut. Pripun Mbah Karsono? Pripun, Mbah? Enggak lebih baik begitu saja. Wah. Mbah Karsono itu pancen angel lho Pak RT. Lah iya. Lah terus niki pripun Pak RT? Iya, Nung. Pripun, Mbah? Wah, yo piye? Pripun Pak RT? Hah? Lah pripun, Mbah? Wah. Piye toh? Piye, Nung? Aha. Gimana kalau kita ngundang Pak Harso, Ketua Badan Musyawarah Warga? Saya dari tadi sudah di sini kok. Walah, Pak Harso belum kaget. Bikin kaget saya saja. Jadi begini, Pak. Saya sudah tahu ceritanya, tapi saya tidak bisa bantu kalau Mbah Karsono tidak bisa dibujuk. Lah terus tugas saya ini gimana, Pak? Iya ya. Iki perkara susah. Ini masalah yang rumit, pelik, complicated, bisa menimbulkan huru-hara. Huru-hara, Pak? Huru-hara. Jadi jangan main-main. Betul, Pak. Pak Harso, pripun iki? Pak RT, pripun, Mas? Pripun, Mbah? Wah, yo piye? Apa artine ku pripun to, Pak? Balik aku menek lho, pripun, Mas? Pripun, Mbah? Aha. Bagaimana kalau kita panggilkan Mbak Sumira, Mbak Denarti, Joni, Susi Parabola, Beluk, Mbak Sri Krebo, pokoknya semua diundang ke sini. Jadi begini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Lalu bagaimana solusinya bapak-bapak ibu-ibu? Apa ada yang bisa membantu? Gini aja Mbak, Pak RT, Mas. Oke, Mbak. Anu. Anu. Gini loh. Kalau menurut saya, yang ribet sama yang susah itu bukan Mbah Karsono. Nah terus apa? Masnya itu loh. Oh, Mas Tambatan gue tahu, Mas. Lah iya, wong itu kan kepercayaan sudah turun temurun.
masa yang gak masuk dalam daftar. Oh, mas, kecamatan gue mau. Tapi, kalau menurut saya, mending Mbah Karsono itu menurut saja. Lumayan loh, Mbah. Dapat kartu kesehatan. Oh, gini aja, Pak, sama ibu-ibu, teman-teman semua. Untuk urusan Mbah Karsoniku, gak usah dipaksain membuat kartu sehat. Wong beliau juga gak keberatan kok. Gitu, Mbah. Orang dua ya ora apa-apa. Leres, Mbah. Lah, Mbah ngene iki lho, Mbah. Seumpama ya, Mbah, amit-amit abang bayi, jenengan pas jalan-jalan pagi, terus ndelalah kesepak jaran, apa kesrempet truk, marake lara mlebu rumah sakit, biayane gede, terus sing arep bayar sapa, Mbah, kalau enggak punya kartu kesehatan. Ya toh, Mbah? Gini. Baca. Gimana kalau warga di sini kita iuran saja, pripun? Wah. Nah, dengerin dulu. Kita kan sudah menerima Mbah Karsono itu dengan apa adanya, gitu? Yeah. Nah, menerima kepercayaannya, bener toh? Yeah. Dan kita tidak mempermasalahkannya. Bagaimana kalau kita warga sini yang mengurus Mbah Karsono, pripun? Setuju, Pak. Setuju. Kalau saya setuju. Setuju. Kalau setuju. Pemerintah itu masih keberatan masalah apa sama administrasi itu tadi toh. Ya udah, biar kita aja yang mengurusi Mbah Karsono. Ya. Ngoten toh? Nah, itu yang saya maksud itu. Nah. Jadi bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Wonten sing keberatan mboten? Mboten. Kalau begitu, beres ta? Semua masalah dadi beres. Yes. Mas, jenengan mang balik teng kantor. Mbah Karsono ben diurusi warga sini. Tapi menurut undang-undang. Undang-undang menah. Monggo monggo dunjuk riyen Mas, monggo. Tunjuk riyen lho gembrobyos Mas iki. Mak, iku tinggo Mas kok malah disrupu dhewe kowe iki. Pripun to Pak RT iki? Iki teh Mas Dana to? Nggih. Oh, nun, saya urus Mas. Monggo monggo tunjuk. Mboten, kula poso. Jangan dibikin bingung, bikin pusing setruk jantung dan perut mengembung. Pening, kepala pening. Daripada pening, mendingan kita ajocing. Ente tidak yakin, boleh bingung, boleh pening, bahkan boleh tidak yakin, asal tetap serawung, tetap rukun dan damai. Oh ya sudahlah, kita rukun saja, sebab gak ada untungnya perdebatan ini. Oh ya sudahlah, kita damai saja, harusnya birokrasi bisa bikin solusi. Harusnya